Pak, Bapak kerennya ya? Iya. Semprot apa tuh, Pak? Dulu kita pernah. Betul. Kita lagi ngopi dulu. Nah, ini posisi saya ada di luar terminal Harjamukti Cirebon. Terminalnya sebelah sana, seberang sana. Kenapa saya posisinya ada di sini? Karena saya mau ke garasinya bus Akas, Akas Mila Sejahtera. Nggak jauh dari pertigaan ini, ke sana. Oke, ini suasana di depan terminal Harjamukti. Sekarang jam 11:19. Untuk informasi juga, yang dari tol tuh yang dari Bandung, wah ini ada Tasik Cirebon nih. Kapan-kapan saya harus naik ini nih, Perkasa. Ya yang tadi, jadi ini apa sih namanya? Ini jalur menuju tol Ciperna, jadi bus-bus yang dari mana ya? Dari Jakarta, dari Bandung, kalau mau ke Harjamukti, dia keluar lewat Ciperna, terus masuk ke sini. Ke daerah Harjamukti. Oke. Kita langsung aja menuju ke garasinya, jalan kaki dikit. Ini LP-LP yang ke Cikijing nih, Kuningan Cikijing. Tadi saya barusan makan di sini, di pojok situ, pakai ayam tadi 20.000. Enak, saya rekomendasikan makan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sahbudin Erwin, di Pergi Jauh Naik Bis. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, Bapak Ibu. Hari ini saya akan lanjut ngetrip lagi. Sekarang ada di kota Cirebon, tepatnya di depan terminal Harjamukti. Dan sekarang ada di garasinya, apa sih, Akas. Akas Mila Sejahtera. Ternyata dia gabung juga di sini sama Harapan Kita. Apa mungkin karena satu grup kali ya? Nah, busnya sudah terparkir dengan cantik. Hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Madura. Tepatnya ke ujung timur Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sumenep. Insya Allah saya akan full trip dari Cirebon menuju Sumenep. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ke sana. Kita nanya dulu, kita lihat-lihat dulu. Oke. Tonton videonya sampai selesai ya. Bapak kerennya ya? Iya. Tadi saya yang nelpon. Oh iya, betul. Dengan Pak siapa? Santo. Pak Tanto. Iya. Yang kosong yang mana, Pak? Banyak. Oke. Ini dia dalamnya. Wow. Non toilet ternyata. Gokil. Dan ini apa namanya? Dalamnya kayak gini. Ini Hino. Kelihatan dari setirnya Hino RK. Ini taruh tas dulu deh. Oke, jadi ini kelasnya ekonomi ATB. Dan ini ada harganya di sini. Kalau full trip itu 260.000 Cirebon Madura Sumenep. Ini total kursi ada banyak ini ya. Bentar saya hitung dulu. Kursinya ada 49 totalnya. 22. Ini kursinya dari Hai Rimba Kencana. Dan yang lebih
lebih lega kayaknya yang barisan kanan deh. Ini lumayan lah, 170 masih jauh. Oke. Ini khasnya Rimba Kencana nih, ada pegangannya di sini. Ada cup holder, tempat botol gitu. Jadi fasilitasnya ini AC. AC aja ya. Karena ini kelasnya ekonomi. Ekonomi ATB. Lumayan jauh ini. Gokil. Nah, ini harapan kita Cirebon juga di sini. Garasinya di sini. Apa sih macam pool kecilnya gitu deh. Udah berangkat. Terus yang dari Kuningan, harapan kita dari Kuningan itu jam 1, nanti dia ke sini juga jam 1 siang. Setengah 2 lah sampai sini. Nih, teman-teman lagi di semprot. Semprot apa tuh, Pak? Tir. Oh. Jadi suspensinya biar nggak berisik. Rajin. Ini krunya dengan Pak siapa? Kotor. Enggak apa-apa. Dengan Pak siapa? Pak Umar. Gimana? Aman. Aman. Jadi memang suspensi bis yang terdaun itu dia suka berisik, kriet-kriet. Biasanya kru bus itu suka kasih pelumas. Solusinya kayak gitu. Atau misalnya kalau hujan, turun hujan di jalan, nah itu mempengaruhi juga tuh ke suspensinya, jadi adem, lebih adem, nggak berisik karena kebasuh air. Kalau kering baru dia berisik. Kita duduk dulu sini deh, santai. A few moments later. Nah, ini Pak, suasana Terminal Harjamukti. Tuh ada Bhinneka Merak. Dan baru berangkat Prima Jasa dari Sindang Laut ke Bekasi. Dan ini Coyo juga baru nyampe nih. Oke. Dari Semarang. Itu tanpa ada medali emas. Tujuan Malang, Cirebon Malang. Dan ada Citra Adilancar, Bhinneka juga, Cirebon Jogja. Ada Aries ke Bobotsari, Purwokerto. Nah, ini ruang tunggu keberangkatan Terminal Harjamukti. Ke toilet di ujung sana. Ada eskalator juga ke lantai 2, itu ada musola kalau nggak salah. Dan ruang tunggu. Sekarang enak loh terminalnya. Ini tinggal dijaga aja. Kebersihan sama pemeliharaannya. Dari lama ya, ada aku selain dia, selain ini bukan AI.
ada laporannya. Iya. Ini kan yang kita udah sampai Sumeneb deh ya. Yang mana? Yang sekarang nih. Yang naik kereta. Kalau naik kereta itu lebih dari Sumeneb. Sumeneb ya. Izin vlog ya? Tuh. Izin vlog. Iya. Masih. Sabudin Erwin. Erwin, oke, ketemu lagi. Dulu kita pernah. Betul, Bogor dan Pasar. Ya Allah. Pak Agus. Gimana Pak? Apa kabar oke, Pak? Alhamdulillah sehat. Kok tahu aja kita pakai ini? Naik di mana? Aku tadi di sana di pool Pak. Oh di pool? Oh, yang poolnya Harapan Indah itu loh. Oh. Itu perdana tuh. Denpasar. Sudah sampai Kancil loh. Sudah jalan. Apa yang sudah siap pun sudah tidak ada. Ntar lagi aku anu tanda sekali ya. Oh ya? Iya, mau bilangnya apa sih lu Jawa ini? Sampai Jawa Timur ini. Nanti sampai lihat aja. Cara atur istirahat Bapak gimana Pak? Gimana? Cara ngatur tidurnya? Oh udah kayak gak? Jadi kalau nyampe langsung tidur? Full istirahat? Ya, seperti tadi saya datang cuci muka, sarapan kecil, istirahat juga. Langsung istirahat. Harus profesional ya? Oh iya, gak bisa. Harus betul-betul bisa mengatur waktu. Assalamualaikum.
ini kita lagi di agen pejagan Brebes. Kalau mau ke toilet penumpang juga boleh, bisa. Nah ini agen pejagan ya, pejagan, pejagan Brebes. Nah, lagi santai dulu, ngopi-ngopi dulu. Kita lagi ngopi dulu.
sebelah mana sampai sebelah mana ya? Yuk berhenti makan, Ge. Berhenti makan, berhenti makan. Ada waktu istirahat, Ge. Siang ke toilet, siang ke toilet, monggo. Siang ke toilet, toilet. Berhenti makan.